Halo, saya Edwidis. Ya, di sini saya akan mencoba lagi untuk membuat aransemen dari sebuah Joyo Aquarius. Oke. Nah, jadi gini. Di sini kita pakai sekarang bahasanya adalah sebuah digital delay-nya. Kan banyak settingan ya. Ini ada digital delay, sini saya pilih yang digital. Itu kita coba untuk setting digital dan levelnya, level delay-nya kita buat full. Terus milliseconds-nya sekitar nih, feeling nih segini nih, sekitar segini nih, berapa nih, coba dengerin dulu ya. Belum nyala. Belum nyala. Oke. Kok mati? Ntar lu. Oh, mati. Sorry, mati. Oke, coba. Belum nyala. Udah, terusin aja videonya. Oke. Coba ya. Nah, itu agak lama, kita kurangin dikit. Oke, itu sekitar 1600 millisecond. Kalau 1000 millisecond itu 1 detik, ini 1600 millisecond, berarti hampir 2 detik. Dari mana gue tahu? Itu dari feeling. Coba aja lu coba pakai jam. Kok lu sih? Kamu, kamu. Apa ya? Ya lu aja deh. Jadi, tadi soalnya saya ngomongnya saya. Kretek-kretek. Oke, jadi gini. 1600 millisecond itu hampir 2 detik. Coba aja dihitung pakai jam. Nah, itu hampir 2 detik. 1600 millisecond. Kira-kira segitu. Terus udah gitu feedbacknya berapa kali nih? Ya, cukuplah segitu. Oke, kita coba. Jadi kombinasi kondisinya adalah oke. Nah, ini Joyo Aquarius gitu. Hanya dengan begini kita bisa aransemen apapun. Di sini saya pakai gitar ini, with distortion dan preamp with distortion, distortion dari preamp with distortion sama noise gate, lalu masuk ke sini. Udah, nggak pakai apa-apa lagi. Oke, kita coba komposisinya ya. Semoga nggak ini, nggak salah mainnya. Nggak pakai latihan soalnya. Oke, kita coba. Fokusnya ke situ ya. Jangan ke gue, fokusnya ke situ. Ini nih Joyo nih, mantap. Bagian situ ya, oke. Mana tadi? Oh, ya.
ya, kira-kira gitu. Jadi ini Joyo, ini Joyo apa, Aquarius ini bisa dibawa kemana-mana dengan apapun isinya. Ada digital delay, ada analog delay, ada reverse, ada looper di sini. Tuh kan keren, men. Ya udah, lu beli aja, men. Oke, rock and roll lah. Oke. Sip. Untuk selanjutnya silahkan melihat ini di Instagramnya Joyo Indonesia, ada di bawah. Oke. Bye bye.